perlu dipahami bahwa orang dewasa itu kan semuanya sudah bisa berpikir. Pada dasarnya mereka udah tahu kok mau ngapain gitu. Justru orang dewasa kalau dikasih nasihat malah marah. Dianggapnya aku juga udah tahu, tapi kamu nggak ngerti apa yang aku hadapi gitu. Nah kalau gitu ngapain dia curhat kan gitu ya? Ya manusia curhat karena sebenarnya ada satu hal penting yang sering kali diabaikan, yaitu kebutuhan emosionalnya. Jadi ketika ada yang curhat, sebenarnya dia tidak minta nasihat, solusinya tuh harus apa, dia udah tahu. Tapi dia ingin emosinya didengarkan dan diterima, penerimaan diri gitu. Jadi kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang dibutuhkan adalah kemampuan active listening, kemampuan mendengar secara aktif, kemampuan untuk bersikap empati. Oke, nah tapi kemudian kenapa sih susah banget ya melakukan active listening gitu ya, mendengar secara aktif? Karena berdasarkan penelitiannya ada 5 level nih kemampuan mendengar manusia. Yang pertama adalah ketika kita mendengar, apa ketika orang curhat, kecenderungan pertama atau level 1 dari kemampuan mendengar adalah ignoring. Yaitu kita tidak benar-benar mendengarkan omongan dia, terus kemudian malah pengen nunggu kita yang mau ngomong, ya aku tahu, aku lebih tahu gitu. Jadi lebih orang dia yang lagi curhat malah kemudian kayak lomba sedih-sedihan gitu ya, siapa yang paling merana gitu kan. Berarti dia nggak mendengarkan, dia ignoring seperti itu. Lalu yang kedua adalah pura-pura mendengar. Level kedua itu pretend gitu ya, pura-pura mendengar. Jadi apa ya, menunjukkan tanda-tanda seolah-olah mendengar, kayak diem, kupingnya diiniin gitu ya, tapi sebenarnya pikirannya dia kemana-mana gitu ya. Lalu kemudian terdistraksi, orangnya lagi ngomong gitu ya, terus tunggu dulu sambil ngapain. Nah, akhirnya kan malah ngerasa diabaikan gitu, itu juga nggak baik. Level ketiga itu selective listening. Jadi mendengar yang selektif, kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Yang kita nggak ingin dengar, kita counter. Gitu, itu nggak menyelesaikan. Itu bukan mendengar yang baik gitu. Yang keempat agak lumayan nih, attentive listening gitu ya. Jadi mendengar secara atentif, artinya kita fokus pada orang yang sedang bicara, kemudian tidak menginterupsi tapi cuma mendengar aja gitu, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah kalau gitu yang paling bagus apa? Empathetic listening gitu, mendengar secara empati. Kita merespon empati itu merespon emosinya dia. Ya ampun gitu ya, oh iya kalau kayak gitu pasti rasanya nggak enak banget, aduh sedih banget ya jadi kamu. Nah respon terbaik yang bisa kita lakukan adalah, adakah yang bisa saya lakukan untuk membantumu atau membuatmu merasa lebih baik? Udah gitu aja.